NTPKR merupakan mata, telinga, dan tangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat, baik berupa pengaduan, saran, kritik, masukan yang sifatnya membangun. NTPKR ini merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis pengaduan yang masuk melalui aplikasi maupun Facebook NTPKR ini yaitu diantaranya terkait dengan infrastruktur, terus pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan masukan-masukan yang sifatnya membangun bagi NTB yang kita cinta ini. Respon terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke pemerintah melalui aplikasi ini yaitu 1x24 jam. Nah, dari aplikasi sendiri sebelumnya masyarakat itu harus menginstal karena ini bisa diinstal di Android. Nah, setelah aduan masuk di aplikasi, operator atau adminnya akan meneruskan ke OPD, tapi dengan pertama kita harus verifikasi dulu. Untuk aplikasi NTPKR-nya bisa di-download untuk Android di Play Store-nya, untuk iOS-nya juga ada. Nah, untuk yang Facebook-nya bisa langsung ke inbox NTPKR atau komen NTPKR bisa langsung.